Kono kan di sini aja dicatok. Kenapa kenapa bosan atau gimana tuh? Dingin aja. Bisa gimana ngeliat penampilan tuh yang baru nih? Keren bro. Emang disuruh sama Tuhan kita udah nih biar nggak bosan aja ya. Setiap acara beda tampilannya. Lama nggak dicatok aja. Dicatok. Tapi kayaknya dipotong juga di sedikit. Selama kalau kemarin kan agak panjangan. Masih selama, cuma jarang masuk TV aja. Tapi kalau style gitu kita diarahin lagi kan bisa ngasih untuk yang kita bisa dulu. Ya. Kayak senyaman itu dulu aja sih. Nyaman. Berhenti dulu, bentar. Berhenti dulu, bentar. Iya, sakit mundur ya. Vintage lah. Vintage apa yang jarang dipakai orang tuh gue pakai gitu. Hah? Iya, jadi males gitu kalau ada brand yang dipakai banyak orang itu males aja. Tisa dan Dul membuat lagu nih barengan lagi kali ini sudah dirilis seperti apa sih gitu? Senang banget dong pastinya karena akhirnya ya setelah lama kasih jalan dorong-dorong, ya, kasih jalan. Dorong. Jika kalau kamu nggak mundur, jangan didorong, nggak mundur. Bisa kan? Dia mundur, coba. Bisa dia mundur nggak? Coba. Insya Allah, sempatnya mohon doanya ya. Abang sudah cemburuan nggak sih kalau misalkan sama pacaran ini? Doanya biar uangnya makin banyak. Amin. Tapi untuk lagu itu tersendiri? Biarin gitu kan? Enggak. Pengen private. Nggak bisa gimana juga? Aku doain aja ya. Yes, terus. Iya, kalau nggak yakin ngapain sampai luar? Tapi kan Tisa nih lebih ke acting ya. Gimana nih mengikuti drama lagu atau kayak musiknya Tisa sendiri? Kalau aku sih suka-suka aja sih gitu, karena yang penting kan pribadinya ya. Maksudnya aku juga nggak pernah ngatur kerjaan dulu ya. Tisa, kalian ini kalau pernah ada satu kecil gitu biasa suka apa sih? Kalau nggak berantem bosen dong. Iya, biasa aja. Siapa yang paling bucin nih? Terima kasih ya. Oke, udah.